Beralih ke berita lainnya, pemirsa. Untuk mengenang karya dan jasa sosok Bakhrudin Yusuf Habibie yang telah tutup usia pada 11 September lalu, siswa SMP Musa Werna persembahkan lomba membuat pesawat terbang Tribute for Habibie. Bakhrudin Yusuf Habibie atau yang akrab kita kenal dengan B.J. Habibie memang telah meninggalkan kita semua. Namun jasa dan karyanya pada Indonesia masih melekat jelas di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keahliannya dalam membuat pesawat terbang telah menginspirasi semua orang, termasuk sivitas akademika SMP Muhammadiyah 1 Adi Werna atau Musa Werna. Untuk mengenang jasa Mr. Craig, SMP Musa Werna gelar lomba membuat pesawat terbang pada Sabtu 14 September 2019 di halaman SMP Muhammadiyah Adi Werna. Seluruh guru dan siswa berlomba membuat pesawat dari bahan styrofoam. Lomba diawali dengan upacara pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka atas berpulangnya Presiden ketiga Republik Indonesia. Dalam upacara tersebut juga dibacakan ikrar oleh siswa Musa Werna bahwa mereka berjanji akan meneruskan perjuangan Pak Habibie dalam memajukan bangsa. Tak lupa mereka juga mendoakan agar B.J. Habibie dengan segala karya dan perjuangannya bisa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala Sekolah SMP Musa Werna Turahman menuturkan bahwa lomba membuat pesawat terbang ini terinspirasi dari karya besar B.J. Habibie. Kegiatan ini ditujukan agar seluruh siswa dapat belajar dengan semangat untuk meneruskan karya Habibie dan semangat membangun bangsa melalui teknologi. Itu membuat pesawat ini terinspirasi karya besar Habibie. Sehingga kita membuat biar anak-anak bersemangat untuk meneruskan karya Habibie yang sudah menciptakan pesawat di Indonesia. Dan ide ini tidak sederhana karena kita ingin melanjutkan semangat Habibie, semangat menguasai teknologi, semangat membangun bangsa melalui teknologi. Ada pesan apa Pak terhadap anak-anak? Pesan saya selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah Adi Werna untuk murid-murid saya, semangat belajar, ikuti semangat Habibie dalam belajar membangun bangsa. Untuk seluruh kader bangsa, jangan berhenti di sini, karena Habibie sudah menanamkan satu tonggak edukasi yang luar biasa. Habibie sudah memberi inspirasi kepada bangsa untuk bisa tegak berdiri dengan bangsa lain. Ini satu inspirasi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Maka generasi bangsa harus meneruskan semangat Habibie memajukan Indonesia dengan teknologi. Luar biasa. Pesawat-pesawat tersebut hanya menjadi karya awal bagi siswa. Diharapkan selanjutnya akan lahir karya-karya lain dari tangan siswa yang mampu memajukan bangsa Indonesia. Lomba membuat pesawat ini ditutup dengan aksi menerbangkan pesawat bersama-sama dari lantai 2 gedung Musa Werna dengan meneriakan kata-kata penuh semangat. Murliana Rahmasari, Fikri Yazid memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah.